Hai, Hai, ketemu lagi sama Iksan Akbar. Ada Messi Handita juga. Kita ada di bisik-bisik tetangga. Shh. Ah, masa? <laughs> Gitu ada ibu nih di sini. rumput ya, rumput tetangga kita ya. Tapi enggak kok, kita enggak mau ngerumput di sini. Emang kita mau bertetangga aja jauh-jauh ya, 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 ya. Kita Tapi tetangga ini jauh banget Singapura, ya. Singapura. Iya. Nah, ini acara enggak uh. uh. main-main, sorry no kaleng-kaleng ya nggak bercanda. Jadi kita nenang kali ini ke rumah tetangga kita Denada yaitu adalah di Singapura. Singapura, Siapok. kita juga baru beli rumah eh apartemen situ. Jadi kita tetangga Tuh, oh Kaling -kaling. sebelahnya itu ya uh, Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad. Benar-benar oh, iya. sebelah RT banget. Oh Pak rt R -R ya. Halo, boleh <laughs> kerja lagi? Boleh, boleh, boleh. Bo, apa kabar? Sehat? Baik, baik alhamdulillah. Iya, iya, iya lah. Dulu. Karena udah satu tahun lebih di sini. Mm -hmm. Jadi, betternya dalam arti kata sudah mulai kalau pertama kali ke sini kan masih kayak Kaget Betul. terus masih nggak tahu mesti mau ngapain, nggak hmm. tahu apa yang mesti dihadapin. Hmm. Terus pindah ke sini pun, waktu itu dalam keadaan nggak siap, kan nggak hmm. prepare. Kita sudah. kan datang ke sini, waktu itu kita tidak menyangka bahwa pada saat kita sampai di sini, hmm. pada hari itu kita nyampe Singapura, sudah tidak akan balik lagi ke Indonesia sampai sekian lama gitu hmm. jadinya. Uh, masih wah uh, bingung nggak punya tempat tinggal waktu mm -hmm. itu pas ke mm -hmm. sini jadi persiapan persiap. jadi waktu Sekarang itu datang ke Singapura hanya khusus memang untuk pengobatannya Shakira karena iya. Shakira uh, uh, sakit gitu iya ya. jadi mm. pada saat kita ke Singapura waktu itu kenapa jadi panjang banget ya saya ceritanya, ya, apa, -apa, apa, -apa, apa, apa ya uh, jadi uh, pada saat ke Singapura waktu itu yang kita pikirin memang sudah ada diagnosa dari Indonesia mm -hmm. dari dokter okay. ini dokter dokter awalnya ya. nih ya awalnya dulu ya awalnya ya. itu Shakira udah dapat diagnosa hmm. leukemia dari dokter Lia. dokter Lia dokter Lia ini adalah seorang ahli darah anak okay. yang udah di, di, di prakteknya juga di salah satu rumah sakit Indonesia dia salah satu yang very respected lah ya mm -hmm. gitu mm -hmm. jadi beliau um, ini dia bilang gitu mm -hmm. tapi dia masih ngomong pada saat itu dia bilang saya berharap saya salah mm -hmm. dia bilang okay. insyaallah saya salah okay. dia mm -hmm. bilang gitu tapi kalau menurut apa yang saya tahu mm -hmm. apa yang selama ini pengalaman saya mm -hmm. menurut saya syakira kimia, kanker darah, mm -hmm. gitu. Tapi terus, udah lah ya pada saat mm -hmm. itu kejadian aku inget banget, aku berdua sama mamah doang, mm -hmm. Syakira di mobil. Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi dia itu dalam keadaan, Syakira udah tiga hari di rumah sakit, mm -hmm. uh, tanpa kita tahu sama tiga hari mm -hmm. itu apa ini sakitnya, mm -hmm. dan baru hari itu kita dapat kejelasan. tiga hari berarti aku udah gak tidur dong ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Akhirnya ketemu dengan dia, tapi langsung pertanyaan mama waktu mm -hmm. itu, karena aku udah nggak bisa ngomong apa-apa isi. Mm -hmm. Aku udah langsung nangis mm -hmm. dan udah gelap dalam arti kata, I yeah. don't know what to think, mm -hmm. I don't know what to act, mm -hmm. gue nggak tahu harus bagaimana, gitu. Mm -hmm. Tapi waktu itu dokternya bilang, saran terbaik ya dia merekomend -me -me mm -hmm. ke no ke NUH, okay. ke Singapura aja. Saya kenapa ini berarti? Itu berarti dari Indonesia itu sudah terdiagnosa. Sebenarnya mm. sudah terdiagnosa. Sebenarnya mm -hmm. cuma memang kan, diagnosa itu kan uh, hanya dari satu. darah. Okay. Mm -hmm. uh, pada saat itu, diagnosa itu keluar hanya dari dia ngeliat slide darahnya mm -hmm. Syakira mm -hmm. gitu, karena di darahnya Shakira <coughs> itu sudah terlihat yang namanya blast. Blast mm -hmm. itu adalah salah satu, uh, inilah salah satu kayak petunjuk gitu mm -hmm. uh, sinyal bahwa oh ini kayaknya ke situ mm -hmm. tapi untuk lebih pastinya yang harus dilakukan mm -hmm. itu adalah cek sum sum tulang belakang Oke. Okay. dan untuk melakukan uh, tes tersebut mm -hmm. harus datang ke Singapura bisa di Indonesia mm -hmm. bisa tapi waktu itu memang banyak sekali dari saudara saudara kita yang mm -hmm. dokter termasuk beliaunya sendiri mm -hmm. juga bilang ke Singapura aja. aja waktu gitu. itu uh, saya umur berapa ya pada saat itu mm -hmm. dia Mei tahun lalu ya berarti mm -hmm lima setengah tahun lima setengah tahun umurnya ya lima setengah tahun. Jadi awalnya mm -hmm. kan tadi udah 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 terdiagnosa hmm. dari Indonesia iya. disarankan ke Singapura iya. gitu. Kenapa sih bu maksud gue kenapa memilih Singapura gitu? Sebenarnya kalau misalnya ini banyak pertanyaan hmm. yang, yang nanya kayak ini dan banyak hmm. akhirnya jadi yang simpang siur ya. Oke, nah, Boleh yang dilurusin. Kayak, ini ya, tempatnya meluruskan. Ya, jadi sebenarnya pertama-tama kita alasan kita ke sini adalah pada saat itu memang purely karena memang ini rekomen dari dokter. 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 Mm -hmm. Jadi kita kan nggak tahu, kita nggak punya pengetahuan apapun, mm -hmm. kita nggak punya knowledge mm -hmm. apapun tentang apapun apa yang namanya leukemia, treatmentnya apa kita nggak ada. Yang kita tahu leukemia, kanker darah itu penyakit yang. Betul nggak ringan, hmm. udah. Ganya, jadi ya. itu aja sebatas hmm. itu, gitu. Tapi kan kita ketemu dengan ahlinya, hmm. kebetulan uh, papinya Shakira, jadi kakaknya, kokonya papanya Shakira okay. itu dokter juga, hmm. dokter jantung hmm. yang juga sempat lama di Singapura praktek. Jadi, uh, apa namanya, uh, dia sempat, dia kita, kita kerembukan lah, hmm. gitu. Hmm. Ditambah lagi dengan rekomen dari si dokter Lia hmm. gitu. Jadi kita ke Singapura ini memang karena pertama di sini itu di NUH khususnya mereka mm. tuh uh, mereka sudah punya teknolo teknologi-teknologinya sih. Okay. Jadi teknologi-teknologi yang mereka punya yang mm. memang beberapa kita belum punya. Belum ada. Tes-tes gitu. tes tertentu mereka bisa lakukan di Indonesia mm. masih Terakhir pada tahun kemarin masih belum bisa. Gak iya. tahu ya kalau sekarang tapi masih belum bisa. Jadi cukup terpercaya lah untuk treatmentnya. Eh iya. Bisa. Dan ini sebenarnya juga udah rekomendasi dari dokternya betul, ya kenapa disuruh Betul, betul, gitu. betul. Dan on top of all, pastilah kita sebagai orang tua, kita cari yang, yang terbaik, terbaik ya. yang kita betul. bisa lakukan. Kalau, kalau boleh tahu nih, ini gejala-gejalanya awal uh, Syakira sakit kemudian dibawa ke dokter, ini gejala gejalanya seperti apa sih? Gejalanya tuh sangat amat biasa aja uh -huh. sangat amat nggak menunjukkan bahwa ini akan leading untuk penyakit yang Oke, serius gitu sih, jadi gejalanya cuma uh -huh. demam tapi memang demamnya demam tinggi uh -huh. jadi juga sembilan setengah ke atas terus uh -huh. pertama itu dulu yang kedua uh, yang pertama itu biru biru badannya uh -huh. setelah itu jadi biru biru dulu. Kayak gimana sih bu kayak kayak ke maaf, 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 maaf. kayak ya kayak gini hmm. tapi nggak cuma satu nggak gitu ya? oh, gitu. Gak cuma satu dan itu nggak karena enggak karena badan seluruh badan satu badan dan jadi itu nggak kebentur kayak gini gini kayak gini tapi satu badan sebenarnya ini saya aku nggak tahu ini benar apa salah mm. tapi orang ada yang pernah ngomong sama aku kalau misalnya ada biru biru biasanya kita kalau kecapean kalau apa kan yes. suka biru, uh, biru uh, gitu mm. kalau mm. mau aku bilangnya di jelas setan nah itu iya itu mm. kita suka oh, ngomong oh. gitu ya kalau di Indonesia kita mm. suka mm. ngomong gitu jadi itu sebenarnya katanya salah satu bisa jadi karena trombosit kita lagi rendah which is itu biasa mm. jadi dalam hidup manusia itu mm. ada kalanya memang trombositnya rendah, dia turun begini aduh. gitu nah Sebelum pada life. saat dia rendah itu bisa keluar gitu nah tapi pada saat itu saya satu badan mm. jadi benar kayak kepentok itu kayak kayak saya nggak kepentok, tapi jadi biru -biru. itu pertama kalinya dilihat ke yes. badannya tuh biru biru langsung bawa rumah sakit. Yes. Enggak, hmm. biru biru dulu terus demam demam baru dibawa rumah sakit. Mm -hmm. Pada saat di rumah sakit diketahui trombosis anak aku tinggal tiga ribu. Yang seharusnya adalah seratus lima puluh Jadi dua ribu sudah harus transfusi. Mm -hmm. Terbang nggak boleh kalau di bawah seratus ribu. Okay. Naik pesawat okay. nggak boleh. Jadi mm -hmm. uh, itulah yang menjadi. Indikasi-indikasi uh, awal. Mm -hmm. Tapi memang kalau boleh aku sebagai seorang ibu di sini aku kepengen kasih uh, masukan suggest yeah. untuk semua ibu-ibu orang tua mm -hmm. yang ada di manapun. Baiknya kalau anak itu sakit, anak itu demam atau apa yang sudah di luar normal. Maksud mm -hmm. bukan normal. Tapi maksudnya satu hari demam dikasih dikasih obat, obat turun, turun. oke. Okay. Mm -hmm. Dua hari demam turun naik turun naik bawa ke dokter. Yes. Cek darah. Dicek. ke dokter dan kalau ke dokter dokter kalau waktu itu kita ketemu dengan dokter anak. Dokter anak memang ternyata melihat yang bermasalah itu apa? Yang bermasalah memang kelihatan darahnya atau misalnya yang bermasalah apanya? Pergi cari dokter spesialis. Karena di Indonesia udah lengkap dan udah jago-jago yeah. banget dokter. Betul. Uh -huh. Jadi emang gitu. selalu uh, cari second opinion juga ya. Betul, ya? betul. Oke, okay. sekarang uh, kita cut dulu ke yang sekarang, sekarang. saat ini okay. nih okay. ya. Okay. Bulan Juni 2019. Terupdate yeah. Syakira gimana? Terupdate, update, Shakira sekarang sudah masuk ke masa maintenance. Masa mm -hmm. maintenance mm -hmm. ini adalah satu masa di mana dia sudah melewati yang namanya masa kemoterapi intens. Mm -hmm. Jadi, ALL atau tip, tipe ALL adalah tipenya, <coughs> leukemianya Shakira. Mm -hmm. Tipe ALL ini pengobatannya, kemoterapinya uh, harus dilakukan 2-3 tahun. Oh. Itu setiap um, satu minggu berapa kali? Bisa setiap hari. Oh, bisa setiap hari? Bisa setiap hari. Mm -hmm. Nah, itu selama 6 bulan pertama ada yang mm -hmm. namanya intens. Kemoterapi uh, intensif itu yang setiap hari. Mm -hmm. Nah, Shakira... Kebetulan memang badannya kurang begitu bisa tahan kemo, mm -hmm. jadi dia seharusnya enam bulan, dia masa enam bulan ini dia selesaikan dalam waktu hampir 1 tahun. Oh. Jadi dia baru mm -hmm. aja selesai dari masa intens, sekarang okay. masuk ke masa mm -hmm. maintenance. Mm -hmm. Tetap masih harus kemo, mm -hmm. cuma lebih jarang. Oh, gitu jadi caranya gitu, juga lebih cepat. Iya ya, hmm. gitu. Ya. Karena nggak semua orang. Karena gini kan, kemoterapi juga merusak sel-sel baik di dalam badan Sangat sebenarnya betul, kan. Iya, tapi sayangnya iya, iya, iya. untuk pengobatan cancer masih, masih baru itu. Masih itu saja mm -hmm. yang baru diketahui. Kemo yang lah. harus dilakukan. Iya betul. Ya. betul. Oke, okay, jadi sekarang lagi masa maintenance. Masa maintenance. Uh, kemonya juga sudah berkurang. Sudah berkurang. Oh, tapi masih obat, tetap. Obat ini hmm. senin dia harus kemo mm -hmm. lagi gitu. Jadi dia tetap harus dijaga kondisi tetap harus dijaga. Belum boleh ke tempat umum. Belum boleh sekolah. Belum. Jadi, siapa aja yang ketemu everyday sama Syakira saat ini? Kita doang tiga orang, hmm. cuma tiga orang ini aku dengan dua orang yang ini, like yang satu Iya, Kita udah bertiga, udah bener-bener. Ini kalau kita pernah, waktu itu ada salah satu yang sakit aja hmm. ya. Pilek aja, hmm. kita harus ngungsi di satu kamar yang paling jauh dengan kamar. benar-benar dalam kamar nggak boleh keluar. iya karena hmm. kasihan juga sama Shakiranya. iya ya, karena hmm. buat kita hmm. pilek biasa, hmm. badan kita bisa lawan. Okay. tapi buat Shakira karena dia kemoterapi, hmm. imun badannya jadi lemah. jadi badannya itu tidak punya serdadu, dia nggak punya banteng, hmm. eh, apa namanya tameng untuk ngelawan apapun yang hmm. mau yang masuk ke dia. Masuk ke dia. Hmm gitu hmm. jadi nah, mesti jaga. jadi uh, Shakira kan uh, dia tahu lah pengobatannya tadi yang ya yeah. oh, harus setiap hari dan sangat yeah. intens dia sempat tanya nggak mami uh, mama aku sakit apa sih Sumpah. Cara menjelaskannya Sumpah sama Shakira dia ya itu udah hmm. dari mulai di awal-awal ya hmm. karena dia bingung tiba-tiba dia harus tusuk tiba-tiba hmm. harus ini harus, harus operasi hmm. kan yeah. terus uh, ada dia... operasi juga. Oh ada, karena operasi pasang alat. Kalau oh, okay. mau kemoterapi dia mm -hmm. tuh harus dipasang satu alat supaya mereka nggak terus-terusan tusuk sini loh, mm -hmm. cari-cari-cari. Karena mm -hmm. kasihan, saya kira kan tiap hari gini-gini. Hmm. Gini. Mm -hmm. uh, akhirnya dokter bilang kita pasangkan alat, alatnya memang port. Jadi port itu ditaruh di dada. Okay. Bisa mm -hmm. dua ya, bisa ditaruh di dada, bisa ditaruh di sini, tapi saya kira yang di dada. Jadi dia modelnya itu mm -hmm. kayak bulat, bulat gitu, terus dia kayak ada salurannya, ada salurannya itu disambungkan ke salurannya jantung. Hmm. ya jadi supaya kalau ada mesti kemo mesti ambil darah dalam karena ambil darahnya Saya kira kalau misalnya perlu banyak, banyak banyak kan ya. gitu jadi ngambilnya dari situ jadi ya, itu operasi operasi besar dia okay. bius gitu hmm. Hmm. jadi dia nanya gitu ini Saya kira ini kenapa sih sebenarnya okay. tapi kita nggak pernah dari awal kita nggak pernah sebut sampai saat pilihan. ini sudah nggak dia nggak tahu okay. kita nggak wow. pernah bilang dan untungnya ini dia pun masih belum ada awareness belum ada pengetahuan dia mm -hmm. nggak tahu apa itu kanker dia nggak tahu apa itu leukemia dia nggak tahu mm -hmm. karena pernah sekali waktu itu kejadian kita lagi mau ke nuh naik naik ini online mm -hmm. taksi mm -hmm. online drivernya nanya karena dilihat anak perempuan kan bajunya pink pink, pink tapi rambutnya Tetap botak mm -hmm. terus pakai Pake ini masker. pakai kita semua mm -hmm. juga pakai ini dia tanya uh, saya eh, ka kalian nggak apa-apa bilang gitu, no nggak apa-apa, uh, saya perlu pakai juga nggak dia bilang gitu, uh -huh. terus saya bilang oh nggak 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 apa-apa, ini nothing to do with you dia bilang uh -huh. tapi ini anak saya yang harus saya jaga makanya kita pakai semua, uh -huh. oke terus dia nanya mana kamu kenapa, aku tuh sambil jawab jawab uh -huh. ini orang keperucut dari mulut uh -huh. uh, leukemia aku bilang gitu uh -huh. kan, duh lagi tuh supir iseng uh -huh. banget kasih minang uh -huh. satu iya. aja udah deh asal uh -huh. banget loh, kepo <laughs> deh terus <laughs> Terus uh. begitu dia aku mulai kimia terus uh. si sebenarnya likimanya sih saya kira nggak paham uh. yang membuatnya jadi terhenyak uh. karena reaksinya si driver itu Tuh. begitu aku bilang likimya terus si driver langsung nih, oh. terus dia langsung ngeliat, aku, oh. Is she gonna be okay? gitu, uh. terus saya langsung diem dia langsung pegang tangan aku uh -huh. terus dia langsung ngeliat aku tapi waktu itu uh, apa uh, reaksi anak aku dia lihat aku terus dia bilang gini. ibu. I'm a strong girl, right? I'm a strong girl, right? Dia bilang gitu. Mm -hmm. Aku bilang yes, you're very strong girl and you're very brave. Aku bilang gitu. Terus langsung aku, aku ralat gitu dengan drivernya gitu. Aku bilang, but dia udah sembuh, dia sehat. Aku bilang gitu mm -hmm. padahal pada saat itu yeah, masih iya. beberapa masih. bulan Tapi mm -hmm. uh, itulah yang kita bikin sama Shakira Jadi seolah-olah kita sekarang ini memberikan mindset kepada dia Bahwa dia itu tidak sakit keras mm -hmm. Bahwa dia itu hanya sedang dikuatkan badannya Jadi mm -hmm. kalau dia nanya ibu kapan Shakira sembuh aku? Kita selalu bilang gue kira udah sehat. Betul. <gitu> Karena words juga punya kekuatan kan dari positive mind betul. Jadi gimana orang-orang di sekelilingnya dia mm. merasa mm. bisa menguatkan dia betul. dan juga lihat nggak ada yang terlalu worry gitu jadi ya, dia benar. juga lebih <gitu uh, stronger benar. lah gitu ya. Iya 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 ya, ya, gitu. Ya. bokapnya gimana? Ayahnya. <gitu> Terus terang pada saat pertama kali tahu ya itu kan aku coba berdua <gitu> <gitu> sama mama. Jadi pada saat kita tahu itu yang pertama kali kita telepon justru Koko, Dokter Jikaannya, Koko 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 nya Jerry, kita telepon dia hmm. waktu itu dan dia kita aku udah nggak mampu menjelaskan, jadi hmm. aku cuma telepon, aku cuma bilang Koko, aku bilang gitu please Koko ngomong sama dokter Lia ya, dokter Lia, dokter Syakira, ngomong ya ko, Dena gak ngerti, Dena nggak ngerti, aku cuma mm -hmm. bilang mm -hmm. gitu aku kasih sama dokter Lia, mereka ngomonglah berdua mm -hmm. jadi dokter gini-gini antara ya. dokter hmm. dengan dokter ya ngobrol berdua tapi kan uh, dokter Koko, Koko itu adalah dokter jantung yang mm -hmm. sudah sangat amat bertahun-tahun praktek jadi juga, juga sangat amat mm -hmm. paham menghadapi situasi seperti itu jadi Koko lah yang waktu itu aku mohon tolong untuk sampaikan ke papa hmm. Shakira dan juga kepada keluarga besar papanya Syakira gitu. Hmm. Ya kalau telepon nangis habis itu pasti. Gitu. Aduh. Itu kan <laughs> yang <laughs> cukup berat ya buat uh, seorang ibu gitu ya. Hmm. Dinda ada oh, ya, uh, anak tunggal. Ah, udah gitu umurnya sangat. juga masih lima tahun. Hmm. Ya. Ketika ya, itu ya, ya, difonis ya. dengan sakit yang cukup. Uh, berat begitu ya, ya. dan pada saat itu juga katanya mama juga sama ya lagi sakit juga dan harus e, mama sama. justru tahun lalu mm -hmm. udah berapa lama kita mm -hmm. di sini mama datang ke sini karena mama harus mm -hmm. ada uh, dia ada kondisi di matanya mm -hmm. yang harus ditemu mama tuh kan diabetes mm -hmm. jadi mm -hmm. memang harus hati-hati sekali apapun mm -hmm. ya kayak operasi kecil lah sebetulnya mm -hmm. kepada matanya uh, akhirnya dilakukan juga mm -hmm. di New dan pada saat itu dilakukan pada saat itu Shakira juga kemo mm. How did you feel saat itu? Aku bersyukur pada saat itu, aku bersyukur kepada Allah karena itu terjadi di hari bersamaan sehingga aku ada di situ untuk, untuk jagain duanya. mamaku dan jagain anakku. Duanya. Memang agak ini sih karena aku ingat banget waktu itu. Aku lari ke lantai. Kebetulannya juga memang aku bersyukur juga. Tempat yang Mama operasi dengan tempatnya Syakira, kira mau satu building, hmm. beda lantai. Hmm. Tapi itu aku <coughs> naik terus turun, naik ke atas, hmm. nanti hmm. Naik, naik ke atas. Mama gimana? Udah temenin. Begitu dia mau masuk ke ruang, ya santai, apa tenang, apa hmm. saja. Dia begitu udah masuk, set turun. Aku, aku beliin teh hangat, apa cemilan. Karena hmm. kan dia tadi kan puasa kan, ya, mau operasi nggak hmm, boleh apa. Hmm. ini ya itu naik ke atas. Ditelepon dari bawah. Ini Syakira udah mau di kemo kayak mm -hmm. kemonya atau itu kebetulan Shakira juga kemo yang disuntik suntik langsung mm -hmm. di, tulang di tulang belakang itu Sudah. kalau kemo gitu berapa lama sih biasanya kalau yang itu, mm -hmm. itu yang akan kita lakukan mm -hmm. hari Senin ini ya, itu bisa, kita bisa menjam jam sendiri total di sana. Nah, karena mm -hmm. sebelum kemo, dia harus dihidrasi badannya, dia harus diinfus dulu, mm -hmm. dimasukin mm -hmm. apa, terus nanti dimasukin obat-obat anti mual, dimasukin obat anti ini, anti itu. Mm -hmm. Setelah itu barulah ada prosedurnya. Untungnya kira ini uh, setiap kali, jadi mm -hmm. uh, kemo yang dari tulang belakang itu harusnya anak itu disedasi. Disedasi itu ditandai di, satu uh, state yang... yang nyampe nggak sadar? Disedate dulu? Gak sadar juga enggak. Sadar juga enggak. Jadi dia... Gitu. Dia nggak punya kontrol terhadap badannya. Dia cuma bisa... Ngomong juga gak jelas. Kenapa dia harus kan? Karena itu kan prosedur yang cukup rumit ya. Anak itu harus ini dan disuntik. Itu langsung di tulang belakangnya. Jadi nggak boleh salah, gak boleh apa. Jadi dia nggak boleh merontak. Jadi dia harus dibikin lemes. Nah cuma kebetulan... Dokter kasih pilihan ke kita mm -hmm. kalau anak ini nggak mau disedasi atau di setengah bius boleh dilakukan dengan sadar 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 boleh tapi asal anaknya mau dan anaknya bisa kuat mm -hmm. gitu dan anaknya bisa gitu dan Shakira kebetulan dia nggak seneng banget sama disedasi itu karena kan aneh ya yeah, rasanya yeah. mungkin buat mm -hmm. dia dia merasa setelah itu juga pemulihannya juga mungkin Iya e e waktu gitu ngomong ya. mau nggak bisa uh -huh. megang nggak bisa apa nggak bisa mm -hmm. gitu kan jadi dia pernah bilang, ibu saya kira gak mau lagi sedih. Karena sebenarnya malahnya masih bisa mikir, cuman badannya ya, dia ya, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu kan. gak Badan enak banget gak tuh. Iya. Enak kan? hmm. Mendingan sekalian, ibarat kata mendingan sekalian dibius total tidur. yang lo tidur. gitu. Ya, jadi itu udah berapa kali sih? udah berkali-kali. Jadi udah gimana main, caranya kan? menjelaskan kalau misalnya itu harus kayak senin dilakukan ini akan dilakukan aja. lagi cara ngejelasinnya sama Shakira biar dia mau. Ah, itu, itu sampai sekarang aku masih belum mm -hmm. belum bisa menemukan sebenarnya dan aku tahu nggak akan ada yang bisa kita omongin ini kita bicara anak umur lima tahun. Iya. Mm -hmm. kan? gitu. What What are you going to say to her? Mm -hmm. Gimana mau menjelaskannya bagaimana sama dia supaya dia mengerti mm -hmm. bahwa ini memang harus lo lakukan mm -hmm. gitu loh. Sementara kan dia sendiri kita sendiri sudah sama-sama berkomitmen nggak mau kasih tahu bahwa ini penyakit, penyakit yang, yang apa dan serius, serius. Mm -hmm. gitu, jadinya kita cuma ya kita bohong sini, bohong sana, bohong mm -hmm. sini, rayu sini, sogok sana, sogok sini, sogok sana sini. artinya kalau Syakira mau, ibu nanti beliin Syakira lima mainan, mm -hmm. tiga mainan, apa apa mm -hmm. ini gitu. So far selalu berhasil ya? So far ya. Mm -hmm begitulah tapi alhamdulillah selama ini semuanya lancar itu aja kita gitu, udah bersyukur. Ya, 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 kita romain banget ya. ya. Soalnya ya cukup berat untuk menjelaskan sama anak kecil kan ya, kalau ya. dia ngelihat teman-temannya bermain apa sekolah dia pasti bertanya. Kata, apa, Shakira ya. Nggak bisa sekolah seperti orang lain atau nggak boleh main keluar. Iya. Uh -huh. Dia nanya. aduh udah bohong terus kita. Nggak apa-apa itu white lies. Iya. Iya. Dia kepengen banget dia berapa we'll kali ngomong dia bilang aku pengen aku kepengen aku kangen sama rumah. Hmm. Oh, dia pengen pulang Jakarta. Uh -uh, aku hmm. pengen ke Bali. Hmm. Aku kepengen ke mana, ke mana? disebutin semua tempat-tempat hmm. yang hmm. dia pernah pergi. Gitu. Ada bucket list tuh ya? Ada, uh -uh, uh -huh. ada. Pengen aku bilang, um, aduh udah deh, gak usah ke Indonesia. Aku bilang gitu sekarang, hmm. uh, kenapa Ibu? Aduh lagi sering hujan, <laughs> udah pokoknya segala 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 omongan, mm -hmm. segala kebohongan pokoknya lagi sering hujan. nanti malah nggak bisa jalan-jalan, nggak -jalan, apa hujan, aduh udah deh males. Oh mm -hmm. uh, terus aku tapi kepengen ke mall, kenapa aku nggak boleh ke mall? Mm -hmm. lagi banyak orang batuk di mall. Mm -hmm. udah deh pokoknya apalah mm -hmm. segala macam gitu. Ya, Jadi yang penting bisa membuat dia diam ya. Cuma, mm -hmm. cuma karena dia udah masuk masa maintenance mulai satu bulan terakhir ini. Udah boleh. Dia boleh ke, belum boleh, cuma hmm. dia boleh ada ke satu tempat namanya children Center. Hmm. Kita ngomong sama dia itu sekolah. Kenapa kita ngomong sama dia itu sekolah? Hmm. Sekali lagi ini adalah mindset yang kita kasih sama dia supaya dia semangat. Karena hmm. kan dia kan so, been wanting to go to school yeah, kan. Dong. Bosen lah, bosen yeah, banget. Hmm. Anak kecil lagi. Di rumah sakit, apartemen gitu. Cuma gitu itu aja ya selama satu iya, tahun? Iya, 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 hmm. betul. Dia nggak dia pernah hmm. kemana-mana lagi. Aku lihat di Instagramnya uh, hmm. nada ada dia lagi main kayak di tempat anak-anak ya sama anak-anak itu dia pasti yeah. happy sekali. Aduh dia bukannya happy lagi, mm -hmm. itu dia seneng banget. Jadi dia di sini baru-baru dibolehkan ke children center yang mm -hmm. isinya sebenarnya di situ adalah mm -hmm. satu ruangan begini mm -hmm. tapi yang jaga ada ada nurse nya di situ, mm -hmm. ya okay. ada nurse-nurse yang sudah sangat senior sangat amat berpengalaman dengan controlled environment dalam arti kata semuanya steril mereka mm -hmm. pakai filter udara semua mm -hmm. orang yang begini nggak boleh masuk begitu, nggak, kayak begitu dia dikumpulkan dengan anak-anak lain yang juga menjalani kemoterapi. Oh, okay. kayak itu dia mm -hmm. pertanyaannya mm -hmm. tadi, anak-anak lain gimana? Iya, mm. jadi anak-anaknya yang menjala, juga menjalani kemoterapi. Mereka sama-sama mempunyai kelemahan sistem imun tubuh, mm -hmm. tapi mereka ditaruh di satu tempat, rame-rame, jadi mereka juga melihat satu sama lain, botak lu juga botak oh, sama okay, gitu ya iya. jadi dia ngerasa ada temannya tidak lo, aku sendiri. sendiri tidak ya. sendiri itu secara hmm. sikis gitu tapi kalau secara maksudnya um, kayak kita-kita orang normal kadang-kadang kalau dekat itu harus pakai masker yeah. macam yeah. tapi kalau anak-anak yang sama gitu nggak apa-apa Kalau anak-anak sama, sama itu nggak apa-apa karena mereka sebelum masuk di tes apa uh, oh, temperatur okay. ya temperaturnya di suhut, terus dilihat dulu pilek hmm. apa enggak dan mereka udah udah kasih tahu sama kita orang tua orang tuanya hmm. kayak kemarin saya kira baru masuk dua kali terus tiba-tiba pilek Mm. Waduh okay. begitu pilek, terus kita mm. langsung, wah udah nggak boleh, nggak boleh masuk. Dan pilek itu mm. buat Sakira tuh tiga minggu. Sampai wow. sekarang juga masih agak gitu-gitu. Dan obatnya gitu. juga pasti nggak sama sama sama. Tidak sama, sama dengan lain. anak lain. Penyembuhannya cukup sulit. Kan dia udah bilang mau ke Bali dong, mau balik ke Indonesia dong. Mm -hmm. Nah mm -hmm. ngomongin soal tempat lain selain Singapura. Mm -hmm. Lo sendiri kan mm -hmm. harus dong bolak-balik karena kan nyari kerja dan segala macam. Cara mm -hmm. membagi harus waktunya kerja. antara pekerjaan Singapura itu gimana? yang paling yang paling berat itu adalah karena kita juga make money mm -hmm. itu salah satu salah satu pendapatan kita juga yang terbanyak kalau dari TV ya bu, mm -hmm. mm -hmm. sementara TV ini adalah salah satu yang nggak nggak bisa yang bukan nggak bisa gue lakukan bisa gue lakukan cuma nggak sebebas dulu kalau dulu kan ini time ya mm -hmm. yeah. mm -hmm. kita bisa bisa apa bisa mm -hmm. ada acara yang stripping bisa yang tiap hari bisa sekarang kan jadi nggak bisa aku mm. di sini gitu mm. malah aku tuh TV kadang-kadang senangnya dan aku berterima kasihnya sama 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 uh, apa namanya teman-teman semua rekan-rekan yang ada di TV berkenan gitu loh kalau misalnya aku kebetulan nih aku ada waktu nih misalnya papanya saya kira mau ke sini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian aku aku bilang sama manajerku mm. manajerku langsung bilang Oke, okay, buat cariin, cariin. Mm -hmm. dan teman-teman TV mau gitu. Mm -hmm. Oke, okay, kita ambil ini, ini 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 gitu. Tapi kan itu kan gak nggak sering gitu. Mm -hmm. Nah, terus kalau off air gitu, ya aku off air masih jalan. Masih, masih alhamdulillah okay. masih. Mm -hmm. Cuma ya memang jadinya lebih 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 ini ya selektif gitu. Mm -hmm. Karena kan aku untuk off air ke Indonesia aku tidak mungkin uh, ya walaupun ada beberapa klien hmm. yang dengan senang hati untuk udah kita beliin tiketnya dari Singapura. Aduh aku berterima kasih banget karena banyak banget aku yakin banget banyak banget yang kemarin juga berkenan maksudnya nyanyi deh di acara kita itu um, bukan hanya secara profesional mm -hmm. tapi mm -hmm. karena mau bantu karena mm -hmm. udah kita bayarin de tiketnya dari Singapura mm -hmm. ke mm -hmm. ke sini mm -hmm. gitu dari Singapura ke Jakarta Jakarta ke kota itu udah mm -hmm. kita kita profit yang kayak gitu gitu cuma kan berarti kan ini adalah hal-hal ekses yang aku harus uh, deal with dan aku harus sesuaikan semuanya aku sama di sini ya, ya. Saya kira juga gitu, gitu. gitu ya iya. tapi Adap alhamdulillah uh. so far berjalan lancar ya uh -huh. bu uh -huh. karena biar gimana pun lo nya juga harus tetap bekerja biayanya nggak murah uh, dong ini semua ya, cuma harus tetap bekerja tapi harus bekerja ekstra, mm -hmm. harus bekerja ekstra mm -hmm. karena yes this is not this is so yes. not cheap. Iyalah, mm -hmm. tapi iya, aku yeah. complaining mm -hmm. ya. Aku tidak komplain sama sekali. Mm -hmm. Aku bersyukur kepada mm -hmm. Allah karena dengan segala apa yang sudah kita lalui sampai sekarang ini Allah datangkan pertolongan mm -hmm. buat kita, mm -hmm. entah dari bentuk apapun. Tapi Allah pasti ada pang, aja ya, gitu Jadi orang bilang, kayak orang ngomong kemarin aduh ini lo mesti jual properti lo mesti jual apartemen lo aku jual apartemenku, aku jual rumahku aku jual rumahku nggak cuma satu pokoknya apa yang aku bisa sekarang aku jual aku jual but I have to do it maksudnya itu bukan bukan sesuatu hal yang sedikit pun tidak ada rasa ganjel di hatiku aku karena emang buat anak juga ya iya kan itu nggak sebanding ya kita bicara antara rumah whatever properti ya, harta gitu ya kan sebanding lah dan pernah nggak ngerasa kayak uh, maksudnya ada satu kebimbangan gitu karena emang harus kerja kemudian syakira di sini oh, kalau misalnya kerja time. syakira sama siapa a di lot sini of times. sering mm -hmm. sekali malah tuh pernah aku ingat banget tahun baru mm -hmm. aku nyanyi mm -hmm. di Jakarta jadi Aku berangkat dua hari sebelumnya, pulang ke sini, Syakira waktu itu baru keluar dari rumah sakit ya, pas mm -hmm. aku tahun baru itu dia baru keluar dari rumah sakit. keluar dari rumah sakit, abis om nama karena dia drop badannya, jadi demam mm -hmm. uh, nitrofinik namanya, mm -hmm. jadi itu memang sudah lah, itu udah keluar masuk karena itu gitu. Mm -hmm. Terus pulang, malam tahun baru, mau kerja nih, di telepon dari sini. Mm. Kira-kira demam. Nah, kalau uh, anak uh, ke anak kemoterapi atau anak yang sedang menjalani kemoterapi yang namanya demam itu itu nggak nggak main-main. Uh, Begitu demamnya 38 uh, harus op nama. Tapi untungnya lah di sini ya, di sini tuh ada uh, namanya CCF, Children Cancer Foundation uh, uh, ya. Uh, uh -huh. Jadi aku telpon salah satu uh, relawannya uh -huh. dan aku minta tolong sama dia untuk carikan taksi. Uh -huh. Dapat akhirnya taksi. Gila, dan, dan kamu tetap bisa. show ah, di tahun itu. Tuh, jadi artis nggak gampang, iya, jadi bener. entertainer nggak gampang. Ini anaknya loh, sakit. Dan ya, lo udah di panggung mau gimana? Yes, iya, betul kalau nah. sebagai you walked away saat mm, itu, ya. kena penalti dan segala macem gak, dong, mm, ya kan? Iya, professionally. Iya, kan? iya, iya. Tidak mungkin. Tidak Sementara mungkin. itu di panggung mesti tetap ceria, Harus tetap, yes. tetap menghibur. Yes. Padahal pasti hati dan pikiran iya, lagi berantakan banget. Betul, betul, betul. Tapi maksudnya, aku selalu merasa bahwa, oke, I have to be harus harus bisa mm -hmm. memanage gitu mm -hmm. hatiku mm -hmm. harus bisa memanage mm -hmm. uh, fokusku juga pada saat itu gitu ya mm -hmm. uh, Denah boleh nggak pengen lihat kondisi terbarunya boleh Sakira, boleh dia boleh 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 something. boleh jadi, jadi aku udah udah aku stikerin nggak apa-apa oh, gitu. ya boleh, boleh udah boleh, di stikerin boleh. boleh ya jadi uh, ini adalah foto sekitar kemarin pada saat kita dia lagi mau yang nggak dibler apa mau yang Aku lihat yang dibler. Nah, <tuh> ini <gemas. tuh> udah segar. Iya, segar. Iya, segar. Rambutnya juga udah tumbuh banyak. Iya ya, rambutnya udah mulai segini sekarang dia udah tuh. Aku yakin pasti nanti rambutnya pengen dipanjangin kayak Jenny Blackpink. Kayaknya dari tadi Blackpink semua ya. Saya jadi saya jadi ini hafal semua lagu-lagunya Blackpink. gara sih, oh dia ador banget Blackpink. Tapi aku seneng banget karena apa? Then now she has some, dia punya seseorang atau satu grup dia look up. Jadi semangatnya dia dan buat kita buat bohongin dia lagi. Jadi tiap kali dia misalnya kayak dulu dia nggak mau makan kan, uhum. gimana mau mau katanya kepengen kayak, Black kayak blackpink, uh, katanya <tang> kepengen cantik, cantik uh, pinter kayak Lisa, katanya kepengen jago nyanyi kayak Jenny, semua uhum. kita sebutin, pipinya merona kayak kayak <tang> Rose, <tang> ah, 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 ah. gitu. Bagaimana kalau nggak mau makan dan dia mau lu makan Oh akhirnya bener ya. Dan satu hal lagi, gue ya, bersyukur banget ya sama anak-anak gue itu ya, masya Allah. Mas dia dalam keadaan di Oknama, kita kan Oknama satu kamar, mm -hmm. berlima gitu mm -hmm. ya. Terus kadang-kadang namanya gimana sih opname yang anak kecil-kecil, bayi nangis, mm -hmm. terteriakan, jerit-jerit. Maaf ya, muntah kadang-kadang mm -hmm. terus buang air-buang air. Kan mm -hmm. semua dilakukan dalam kamar mm -hmm. kalau kayak gitu kan. Mm -hmm. Kalau nggak bisa mereka nggak kuat ke sana kan Jadi it's really stressful environment untuk Syakira. Mm -hmm. Di saat itu dia bilang, Ibu-ibu aku kepengen show. Mm -hmm. Aku bilang, maksudnya maksudnya Nyanyiin pasang lagu Blackpink, aku kepengen dance. Jadi mm -hmm. dia minta semua pasien yang mm -hmm. lagi nggak tidur dibuka kordennya itu. Oh, dia yang yeah. show. Dia di tengah situ dia show. Aku bilang why? Dia bilang so I can make them happy dia bilang dalam keadaan masalah, dia sakit dalam keadaan dia sendiri sama. udah segala hmm. macam hmm. gitu hmm. tapi ini Semangat ini yang ah, ah, ini yang aku yang aku hmm. itu, dia bilang biar adik yang itu biar mau makan karena dia tahu hmm. si ibunya tuh cerita hmm. sama aku pada saat cerita sama aku dia hmm. denger cuma anak saya nggak mau makan udah berapa hari gini gini mm -hmm. gini udah biar dia mau makan ayo, jadi dia buka terus dia nyanyi dia nari dengan alat blackpink ya sampai yeah. si ibu-ibunya um, juga akhirnya jadi biasa. terhibur mm -hmm. jadi ketawa karena kan dia ya begitu ya dengan gaya yeah, begitu begitunya yeah, yeah. dia dengan si infus- infusnya dia oh. tapi, oh. tapi mm -hmm. ya ini yang aku bilang aku bersyukur dia punya semangat, ya, tapi senang kita... banget kalau dengar semangatnya Shakira hmm. gitu ya, semangatnya dia jadi ya mudah-mudahan hmm. sih kita juga berdua terus biar dia bisa cepat sehat. Amin. Ya, nanti nanti kalau sehat ini. bisa kembali lagi ke Jakarta rencananya atau gimana nih? Ini yang sebetulnya. Belakangan ini lagi aku sangat-sangat pikirkan. Oke, okay, Karena sudah melewati masa intensi, sudah. Eh, ya, intensif sudah. Dia, kemudian sekarang maintenance, uh, maintenance. Dan dia masih harus menjalani masa maintenance satu setengah tahun lagi satu setengah ya. Setengah Oke, di sini ya berarti di ya, sini. Di ya? masih sini. Satu setengah Masih setengah tahun satu setengah tahun lagi? Masih satu setengah tahun lagi ini paling update dari kondisi uh -huh. Shakira dan nanti kedepannya dari Denada ya. Terus ya, memikirkan jadi, apa, Bob? Uh, Dan ini sebetulnya belum terlalu banyak aku komunikasikan mm -hmm. juga dengan keluarga besar mm -hmm. ya. Mm -hmm. Baru memang baru papahnya sama mm -hmm. baru ibuku gitu. Aku sedang memikirkan untuk setelah selesai masa maintenance itu, untuk dia lanjut mungkin besar di sini dan sekolah di sini. Oh gitu maksudnya? Ya, di Singapura. Pindah dan tidak kembali Pindah. lagi ke Jakarta, uh, ya maksudnya iya Ya mungkin ke, ke Jakarta mungkin ya untuk liburan aja. Kan. Nah, tapi staynya uh, tetap di tapi sini. Tapi mungkin dia mm -hmm. akan aku aku sedang pikir-pikir untuk dia terusin mm -hmm. sekolah di sini aja. Mm -hmm. Mungkin karena dia sudah sekian lama ini mm -hmm. ditreat dengan satu kondisi yang harus cukup serius dan ditreatnya juga di Singapura. Mm -hmm. Dokter yang megang dia ada di sini. Suster-suster dan nurse, nurses-nya yang ada di sini mm -hmm. juga adalah orang-orang yang sudah tahu dan mm -hmm. paham nih. Rumah sakitnya yang menghandle dia juga ada di sini. Berarti semua rekornya ada di sini. Jadi aku sedang berpikiran mungkin akan lebih aman dan lebih menenangkan ya. ya untuk aku sih. <gifli> <gifli> ya, ya. Apa ya, sih biar satu nggak ya, deg dek aku pengen tanya deh, uh, <gifli> sebagai seorang ibu, aku juga seorang ibu dan aku yakin banget aku juga sana ibu -ibu. juga. Uh -uh. ibu-ibu, temen ibu. -ibu. aku temenan sama ibu-ibu. Oke. Okay. <gifli> aku yakin banget, mungkin ibu-ibu di luar sana juga lagi nonton ini, banyak yang lagi worry nih sama anak-anaknya. <gifli> Apa sih yang membuat seorang dia Tuh kan sedih kan jadi jadinya. <gifli> Emang gitu ya kalau. Apa sih yang membuat seorang dia tuh kayak kuat banget ini, Buat, ha, ini anak satu satunya loh. Eh, betul. Umur lima tahun tuh anak lagi lucu perempuan. lucunya loh. Iya iya hmm. iya. Ya. Uh, ini sebenarnya satu hal yang aku kadang-kadang suka dalam hati itu suka agak hmm. gitu. Kalau misalnya hmm. orang ngomong karena orang selalu ngomong sama aku nada Aduh kamu kuat sekali, kamu hebat sekali, kamu bisa menjalani semua ini dengan strong. Itu hatiku langsung nyut hmm. aja. Karena sesungguh-sungguhnya kalau aku boleh jujur, nggak kuat hmm. juga. Hmm nggak ada itu, hmm. nggak ada itu kuat, nggak ada satu ibu pun, tidak ada seorang ibu manapun di dunia ini dari manapun asalnya apapun background hmm. yang bisa kuat menjalani semua ini melihat anaknya seperti ini. Hmm. Tapi kembali lagi semua ibu di dunia ini akan mempunyai daya juang yang sama dengan aku pada saat dihadapkan hmm. dengan situasi, situasi yang sama harus hmm. berjuang. Semua ibu kita we understand bahwa ini bukan perjalanan mudah dan kalau kita bicara kuat nggak ada kekuatan itu. Siapa Bener -bener. yang ada buat Dena ketika lagi low banget? Siapa? Who do you run to? Aduh ini sih so cliche, tapi percayalah ini yang sejuru jujurnya satu-satunya yang I run to adalah kepada Allah tapi aku curhat mm -hmm. aku ceritakan kepada Allah ini loh ini berat sekali mm -hmm. loh Allah buatku ini kok Um, sulit sekali untuk bisa melihat anakku bisa kuat melihat anakku seperti ini, membuatku menderita ya ini semua yang aku ceritain nggak komplain, tapi curhat. curhat, wajar lah maksudnya mm -hmm eh uh, mencurhatkan semuanya bukan berarti komplain. We're only yeah. human after yeah, yeah. all, right? Ya yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. kan akhirnya jadi ya berdoa dan meminta gitu ya. Ya ya ya. sebenarnya merasa kira sendiri yang bisa membuat Betul, uh, anak betul. sendiri. Betul. Karena melihat dia juga kayaknya kok brave banget, anak, anak an -an. kecil umur yeah. segitu tapi amin. dia kuat amin, amin, gitu kan Allah. dengan pengobatan yang sebegitu rumitnya yeah, tapi uh, dia yeah. tetap kuat gitu. Masa kayak seorang ibu gitu ya nggak bisa <coughs> uh, apa namanya? lebih memperlihatkan lebih kuat lagi, iya, betul, biar dia juga lebih Betul, betul, betul gitu. Jadi betul, kalau misalnya bisa betul. dibilang, this is the rock bottom in your life, mm -hmm. ya, nggak yes, yes, yes. ada lagi cara lain selain bounce back. Setelah yes. ini semuanya akan amin. Amin. lebih baik. Amin. Amin. amin, amin. Ya. amin. kita semua pasti doain. Doa doa -in. doa tadi Shaky kita lihat fotonya Shakira aja, gue udah happy. itu kayaknya, oh. kayaknya oh. udah beda yeah, dari yang dulu, lebih doanya ya. Pasti doanya semoga bisa cepat selesai pengobatannya, bisa sehat lagi dan bisa hidup sesuai dengan keinginan dia. Amin. Amin. Nah dari Iksan, Amin. Messi dan juga teman-teman dari tim bisnis tetangga kita punya hadiah buat Shakira ya. <laughs> Hadiahnya mana? mana? Oh mana? ini dia nih. <laughs> nih yeah. kenangan-kenangan buat suka Shakira loh. hair durable. Hard nah, durable. Ini kesukaannya Anes Shakira dia. Sih, kok mainnya? <laughs> ya, ya gitu deh ya. Wah, mainan anak Jadi angin. ini boneka, terus hmm. nanti dia rambutnya bisa macam-macam. Ya yeah. oh, uh, kalau uh. nggak rambutnya dia yang macam ini macem -macem, ya rambutnya Mas Romi kalau rambut saya Rami yang masih danin. Ya kita <laughs> semua ya. mau <semua, laughs> nggak mau ya. Ya udah yang penting happy. Suka. Pasti udah suka banget terima kasih banyak. Yang pasti salam buat Shakira juga. Oh, terakhir di bisik bisik tetangga ya kita ibaratkan. This is Shakira. Boleh nggak bisikin Shakira apa yang mau Dina sampaikan from the very bottom of your heart. Aku selalu percaya namanya jejak jejak digital itu akan selalu ada mm -mm. dan makanya aku selalu uh, berharap banget supaya kalau bisa saat, saat seperti ini aku betul-betul ngomong dari hati karena aku berharap one day dia akan lihat mm -hmm. karena sekarang kan belum tahu semuanya ya saya kira <laughs> pambi nih <laughs> Paman cabi <laughs> sama anti <laughs> oke silakan Aku cuma mau bilang Shakira, um, I wish, insya Allah by the time Shakira lihat ini, Shakira udah gede, udah, udah, udah dewasa. Mungkin ibu udah sedikit lebih berkerut-kerut daripada ini ya nak. Uh, I just wanna say that I'm very proud of you. Aku adalah ibu yang paling bersyukur di dunia ini, karena um, Allah titipkan anak yang Masya Allah sempurna buat ibu. You are a very brave girl, you are a very strong girl, I'm very proud of you, I love you so much, and I promise that ibu akan selalu ada bersama Shakira, In every step of the way, and I love you. I love you. I love you so much. I love you more than the planets. Uh, so Terima kasih. Dan juga mungkin ibu-ibu di luar sana, para tetangga kita yang mengalami nasib yang sama, yeah. ya saling menguatkan ya. Karena pasti nggak cuma Shakira, ya yes. kan ada juga di luar sana yang sama situasinya. Tetap kuat dan menjalani semuanya. Amin, ya, amin, amin. Ada amin, amin. terima kasih banyak atas waktunya, Thank mau disampaikan ke sini ya? Terima kasih banyak, yes. terima kasih buat uh, udah mampir ke sini, mm -hmm. terima kasih buat oleh-olehnya. Mm -hmm. Dan aku cuma berharap di setiap kali aku punya kesempatan sharing ini, aku berharap apapun yang aku bagi bisa jadi ilmu buat hmm. yang dengar hmm. bisa menambah Betul -betul. Pengetahuan uh, kekuatan ya. mungkin ya, yang kekuatan. juga sekarang yes. ini sedang mengalami siapapun khususnya para ibu you are not alone ya. terima kasih terima kasih ya kuat selalu salam buat syakira terima Sini kasih juga amin, amin, para amin, tetangga amin, sudah menyaksikan jangan lupa diklik like di komen di bawah boleh di share videonya boleh dan juga subscribe di mop channel iksan akbar pamit, kita ketemu lagi di bisik bisik tetangga bye